Assalamualaikum dan hai, anda bersama saya Aida Kamalia dan jom kita lihat apakah berita teknologi menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran telefon pintar terbaru dari Honor, iaitu Honor 20 Lite untuk pasaran tempatan. Ia membawakan paparan skrin bertakuk 6.21 inci FHD+, dijana cip Kirin 710, memori 4GB RAM dan soran 128GB. Melengkapkan peranti, ia dilengkapi kamera belakang 24MP gabungan 8MP bersama 2MP, manakala kamera hadapan sebesar 32MP selain bateri berkapasiti 3400mAh. Peranti ini menampilkan sistem operasi Android 9.0 Pie dan pelancar EMUI 9. Peranti ini juga akan mula dijual pada 24 April di platform atas talian Shopee, sementara 26 April di kedai physical owner pada harga RM949. Huawei Mate X dan Mate 20X 5G diperlihatkan pada acara 5G di Putrajaya minggu ini. Kedua-dua peranti hadir dengan rekaan skrin boleh lipat 7.2 inci, dijana chip Kirin 980 dan chip Balong 5000 bagi menghubungkan rangkaian 5G. Melengkapkan peranti, ia membawakan sistem 3 kamera Leica selain hadir dengan bateri sebesar 4200mAh. Huawei Mate 20X 5G dijangka hadir ke pasaran bermula pertengahan tahun ini. Tidak ketinggalan, Samsung Malaysia minggu ini mengumumkan Samsung Galaxy Fold bakal hadir untuk pasaran tempatan kelak. Peranti ini membawakan rekaan skrin boleh lipat, janaan chip Snapdragon 855, memori 12GB RAM dan storan 512GB berasaskan UFS 3.0. Samsung Malaysia menjadualkan pengenalannya pada 3 Mei kelak dan buat masa ini, harga jualan untuk pasaran tempatan masih tidak diketahui lagi. Samsung Galaxy A2 Core versi Android Pie Go telah dilancarkan untuk pasaran India. Peranti membawakan paparan skrin 5 inci QHD, dijana chip Exynos 7870, memori sebesar 1GB RAM, storan sebesar 16GB selain membawakan bateri berkapasiti 2500mAh. Melengkapkan peranti, ia hadir dengan kamera 5MP untuk kedua-dua kamera hadapan dan belakang. Pada minggu ini, Oppo hadir dengan telefon pintar terbaru mereka iaitu Oppo F11 pada harga RM1,099. Peranti ini dilengkapi dengan paparan skrin 6.5 inci FHD+, dijana chip MediaTek Helio P70, memori 4GB RAM, storan 128GB serta bateri berkapasiti 4000mAh. Ia membawakan sistem dual kamera utama 48MP bersama 5MP dan kamera hadapan 16MP. Manakala sistem operasi yang digunakan adalah Android 9.0 Pie dan antara muka Color OS 6.0. Mengenai Oppo lagi, telefon pintar Oppo F11 Pro edisi terhad bersempena Marvel's Avengers bakal dilancarkan pada 24 April ini. Ia hadir dengan rekaan panel belakang berwarna biru dengan corak hexagon selain menyertakan logo Avengers berwarna merah. Namun, harga jualan peranti masih belum diketahui lagi. Selain itu, Vivo V15 Pro versi 8GB RAM telah memasuki pasaran Malaysia pada harga RM1,899. Peranti ini dilengkapi dengan skrin 6.39 inci SAMOLED, janaan chip Snapdragon 675, storan 128GB serta bateri berkapasiti 3700mAh. Untuk rakaman gambar, ia menampilkan kamera pop naik 32MP dan 3 kamera 48MP di belakang. Buat masa ini, tiada maklumat lanjut mengenai tarikh dan harga jualan peranti. PlayStation 5 minggu ini telah mengumumkan mereka bakal hadir dengan sokongan grafik bersama janaan chip AMD. Ia dikatakan bakal menyertakan sokongan ray tracing serta konsol dengan SSD yang pantas. Ia turut menyokong pelbagai permainan PlayStation 4 sedia ada selain hadir dengan paparan grafik pada resolusi 8K. Walau bagaimanapun, tiada maklumat mengenai latar masa pelancaran. Mengenai aplikasi dan perisian pula, Facebook telah mengumumkan pengenalan ciri tema gelap pada Facebook Messenger untuk semua pengguna. Pengguna tidak lagi perlu menghantar sebarang emoji untuk mengaktifkan ciri tersebut. Untuk pengaktifan, pengguna perlu ke halaman tetapan di Messenger dengan menekan ikon gambar, seterusnya menekan pada butang dark mode. RHB minggu ini telah memperkenalkan aplikasi perbankan baru kepada pengguna. Pengguna kini boleh membuat pembayaran dengan pantas, mengawal had transaksi selain menyokong teknologi biometrik untuk pengesahan melalui aplikasi tersebut.
Bagi anda yang menggunakan akaun bank RHB, anda boleh memuat turun aplikasi baru ini dan mula membuat transaksi atas talian hari ini. Touch & Go turut mengumumkan penggunaan dompet digital Touch & Go di semua kedai KFC seluruh negara. Pengguna kini boleh membuat pembayaran secara nira tunai selain mendapatkan sejumlah promosi menarik melalui aplikasi tersebut. Pada minggu ini juga, Grab Malaysia kini telah mengintegrasikan aplikasi GrabFood ke dalam aplikasi Grab yang asal. Dengan ini, pengguna tidak perlu muat turun aplikasi berasingan untuk membuat tempahan makanan. Selain itu, GrabFood juga bakal memperluaskan perkhidmatan mereka di Pulau Pinang, Melaka, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu pada 22 April ini. Dalam arena teknologi tempatan minggu ini, Celcom dan eMovit memperlihatkan kereta suar pandu berasaskan Proton Izora dengan rangkaian 5G. Ia dilengkapi dengan sensor lidar untuk mengenal pasti jarak objek berdekatan dan memeta keadaan sekeliling serta menggunakan 8 kamera untuk pelbagai tujuan. Melalui ujian yang dipertontonkan, pihak eMovit mengatakan ia merakamkan data sekitar 44GB untuk jarak sekitar 800 meter. Bersempena acara 5G minggu ini, Kerajaan Malaysia memperlihatkan beberapa pelan untuk sambungan internet pantas kepada pengguna. Dalam pelan yang dibincangkan, Malaysia bakal hadir dengan sambungan internet sepantas 500 Mbps sebanyak 100%, sambungan gentian fiber serta kelajuan purata internet sebanyak 30 Mbps di 98% kawasan-kawasan di seluruh Malaysia menjelang tahun 2023. Telekom Malaysia telah membuka pendaftaran pakej internet berkelajuan tinggi iaitu Unify 300 Mbps. Ia ditawarkan pada harga langganan RM199 sebulan selain hadir dengan penawaran kontrak selama 24 bulan. Dengan ini, pengguna boleh mendapatkan kelajuan muat turun sehingga 300 Mbps, kelajuan muat naik sehingga 50 Mbps, masa panggilan ke semua talian selama 600 minit dan satu set kotak Unify TV. Selain itu, TM minggu ini juga telah mengaktifkan pengiraan had kuota untuk pelanggan Unify Basic pada penghujung Mac yang lepas. Pengguna Unify Basic boleh membuat pembelian kuota tambahan yang ditawarkan dalam beberapa pakej, termasuk RM40 untuk 20GB dan RM20 untuk 5GB. Akhir sekali, Polis Diraja Malaysia, PDRM, kini telah membuka talian WhatsApp rasmi mereka. Talian ini dibuka bagi memudahkan proses melaporkan jenayah seperti penipuan kad kredit, perbankan dan insurans dilaporkan. Pengguna juga boleh menyemak status kes yang telah dilaporkan menerusi talian ini. Jadi itu sahaja berita teknologi menarik sepanjang minggu ini. Jumpa lagi pada video seterusnya. Saya Ada Kamalia untuk Amaz. Yosh!